pas takbir tangannya disimpan di mana? Ya, oke. Okay. Lo terus sedekapnya? Oke, okay, tahan, tahan sebentar. Oke, okay, udah bagus, pelan-pelan sebentar. Pertama, perhatikan teman-teman sekalian, posisinya dulu. Perut mana? Ini perut ya. Perhatikan sini, ini perut. Dada mana? Sini ya. Perhatikan. Di sini di dada dengan di perut itu ada rongga di sini. Ya kan? Di diafragma dia ada rongga. Sih? Baik. Ini yang dimaksud menyimpan tuh di sini. Ini namanya sodr. Sodrun. Ini sodr. Kalau di sini namanya nahr. Nahr. Nahr tuh yang dekat ke leher di sini. Teman-teman kalau lihat unta, unta itu kalau disembeli dia tidak dijatuhkan. Tapi langsung disembeli itu di nahrnya yang dekat ke tenggorokan, ke lehernya di sini. Ya, itu di sini. Makanya inna a'tainakal fasholli lirabbika wanhar. Kalau ini perut namanya. Ya. Nah, dalam hadis meletakkan tangan itu yang dekat ke sahih hadis itu di sodrun, ya, di dadanya, di sini di rongga sini, bukan di sini. Kalau ini batn, ada hadis tersambung ke sahabat Ali bin Abi Thalib di perut tapi hadisnya dhaif. Oke, okay? Yang agak mendekati lebih kuat tuh di sini. Dan ini selaras dengan makna. Oke, okay? Nanti saya jelaskan maknanya. Ini namanya apa? Sodrun. Jamaknya sudurun. Oke, okay, pelan. Baik. Yang kedua, yang diletakkan pertama di sini kanan atau kiri? Kiri kan? Oke, okay, kiri kan? Baik. Setelah itu ditutup pakai apa? Kanan. Saya praktekkan dulu caranya ya. Tadi sebenarnya diangkat gini. Lalu di sini ini ada tiga cara. Satu, yang telapak kanan menutup punggung yang kiri begini, pas. Ya? Gini. Oke. Okay. Kedua, yang telapak yang kanan menggenggam pergelangan di sini. Kalau mau lebih detail, ini dua jemari ke sini. Begini. Ini digenggam. Tapi langsung ya, enggak usah diotak-atik. Allah. Nih, nah. Langsung ya, langsung begini. Oke. Okay. Yang ketiga, lewat sedikit sa'id ke sini. Di sini. Tapi tidak sampai ke sini. Awas, subuh di puncak sampai sini ya. Ya, jadi enggak sampai sini. Bahkan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Ya, jangan sholat seperti orang sombong dalam bersedekap, kata Nabi. Ini kiasan, kiasan. Karena orang Arab tuh banyak pengusaha, pedagang, kalau sedang ngamatin proyek kan begini. Ya, makanya cukup sampai di sini. Letaknya di sini. Tidak di sini, lemah hadisnya, dan tidak di sini. Ini enggak ada hadisnya. Ada riwayat menunjukkan yang di sini terkait dengan masa perang. Ya, karena pedangnya lokasinya di situ. Makanya nanti dalam profesi yang di militer, dalam konteks sedang diutus misalnya perjuangan, itu boleh meletakkan tangannya dekat dengan senjatanya. Boleh begini. Jelas ya?